Oke, teman-teman, selamat datang di channel Imam Jokes. Di kesempatan kali ini, teman-teman, aku bakal berbagi tips lagi ya, teman-teman. Ya, tentu kita sharing-sharing ilmu aja ya, teman-teman. Di sini aku berbagi tips tentang bagaimana cara membentuk tendangan. Tentunya tendangan di dalam pencak silat ya, teman-teman. Yaitu tendangan apa aja itu? Tendangan A, tendangan C, tendangan T, dan tendangan B. Mungkin seperti itu. Dan di sini aku bukan memberikan bagaimana cara nendang A, C, T, B itu yang benar tuh seperti apa. Bukan ya, teman-teman. Di sini aku cuma berbagi tips bagaimana cara latihannya. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Latihannya untuk membentuk tendangan di dalam pencak silat. Oke. Cukup paham ya? Oke. Tentu nih, teman-teman. Kalian harus bisa split tuh. Kalau enggak, seiring waktu kalian belajar tendangan, kalian latihan split juga tuh, karena itu wajib banget sih menurut aku sih, agar tendangan kalian tuh bagus ya, seperti itulah. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman, ke tips latihannya tuh seperti apa. Oke. Oke, teman-teman, di sini aku ngasih tipsnya tuh ada 3 tahapan nih ya. Yang pertama yaitu melatih membentuk senjata tendangan kalian ya. Melatih senjata tendangan A, tendangan C, tendangan T, dan tendangan B ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, teman-teman, bicara latihan pada tahapan pertama ini yaitu latihannya dengan berjalan. Tentu kalau misalnya kalian pengen belajar membentuk tendangan A, tentu yang dipakai ketika berjalan di latihan ini yaitu menggunakan tendangan A, alias ujungnya tuh pakai ujung kaki ya, teman-teman. Ya, kalau misalnya tendangan T ya menggunakan pisaunya. Kalau tendangan B ya pakai tumit, mungkin seperti itu. Karena menurut aku ini efektif banget ya untuk membentuk tendangan kaki kalian, itu penting banget. Karena di dalam tendangan pencak silat tuh harus kelihatan mana bedanya tendangan A, mana yang beda tendangan T, tendangan B, dan tendangan C, mungkin seperti itu. Ya, kalian bisa lakukan gerakan ini ya, teman-teman. Kalian mondar-mandir aja itu udah cukup. Ya, kalau kalian ngerasa udah mateng, udah enak nih, udah ngerasa kayak benar-benar lancar, kalian bisa langsung ke tahapan kedua nih, teman-teman. Kita langsung aja ke tahapan kedua. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk di tahapan kedua ini. Ya, di tahapan kedua ini sebenarnya sih dasarnya tuh ya ada di tahapan pertama ya, teman-teman. Karena di tahapan kedua gerakannya itu seperti ini. Ya, nendangnya itu langsung tapi nggak terlalu tinggi ya, teman-teman. Karena kita lagi membentuk sebuah tendangan ya, teman-teman. Kalian bisa lakuin tuh. Kalau kalian pengen belajar membentuk tendangan A, ya pakai gunakan ujung kaki. Kalau pengen tendangan C, ya tendangan C pakai tempurung. Kalau pengen tendangan T ya pakai pisau. Kalau tendangan B ya pakai tumit, mungkin seperti itu. Ya, teman-teman. Dan di sini diusahakan jangan cuma asal nendang aja ya, teman-teman, karena ya percuma aja gitu loh. Karena kita dalam proses pembentukan tendangan, diusahakan ketika di tahapan kedua ini, teman-teman, yaitu ditahan setidaknya tuh 2 detik tuh. Ditahan 2 detik. Contoh, kalian nendang tendangan A. Bawa kan? Tek 1 2 baru tarik lagi. Tek 1 2 baru tarik lagi. Kalian bisa lakuin itu 10-10-10-10 ya, teman-teman. Jadi tendangan A, lakuin seperti itu 10 kanan-kiri. Terus ganti tendangan C-nya. Terus tendangan B-nya. Tendangan T-nya. Mungkin seperti itu. Karena menurut aku sih ini latihan yang benar-benar nggak terlalu susah. Tapi juga berefek tinggi banget untuk pembentukan tendangan kalian ya, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Kita langsung ke tahapan ketiga. Oke, teman-teman, sekarang masuk ke tahapan ketiga ya. Tahapan ketiga ini langsung menendang ya, teman-teman. Tapi yang banyak yang kalian tahu tuh mungkin kalian cara latihan tuh langsung ditendangin tuh. Menurut aku sih cara latihan seperti itu tuh kurang efektif banget ya bagi kalian yang benar-benar baru mulai tendangan ya. Karena ya nggak terlalu berpengaruh amat gitu loh kalau kalian baru memulai tendangan, langsung cara latihannya seperti itu ya, teman-teman. Kalian bisa sistem latihannya yang aku contohin ya, teman-teman, yaitu dengan memegang benda di sekitar untuk penyeimbang. Jadi kan kita kan pengen bentukin tendangan tuh
Ya. Jadi kita fokus ke proses pembentukan tendangannya terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin seperti itu. Lakukan seperti biasa, yaitu ditahan selama 2 detik. Contoh, pengen latihan tendangan A. Ujungnya, ya udah, tendangan A tuh, jepret. Tahan 2 detik kalau bisa. 1, 2, habis itu tarik lagi. Kalau misalnya dengan 2 detik kalian udah lancar, kalian bisa naikin tuh. Tahan selama 3 detik. 1, 2, 3, baru tarik lagi. Ya, ini sama juga berlaku dengan tendangan-tendangan yang lainnya. Tendangan A, tendangan C, tendangan B, tendangan T. Seperti itu ya teman-teman. Karena menurut aku sih ini benar-benar bagus banget bagi kalian yang benar-benar baru memulai tendangan. Dan ini juga sering dipakai ketika latihan seni untuk membentuk tendangan tuh. Jadi latihan seni tuh tendangannya tuh harus benar-benar bagus, harus kelihatan tuh. Kalau tendangan C harus tendangan C seperti itu. Diusahin juga ditendang ya teman-teman. Jadi berbeda dengan vector. Kalau vector kan kita mainnya speed tuh. Nggak perlu nunjukin kalau tendangan A tuh seperti apa, enggak ya teman-teman. Ya, mungkin seperti itu di tahapan ketiga ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Dan juga mungkin ya, kalau kalian misalnya mempunyai siswa kalian pengen latihan seni, kalian bisa tuh gunain sistem latihan yang seperti ini ya. Kalau kalian bingung cara latihan itu seperti apa, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan juga sebetulnya banyak juga sih yang sudah membahas tips seperti ini, cara pembentukan tendangan. Contohnya Mas Denny, Aprisani, terus juga Mas Jeremy, Bang Jeremy, ataupun yang lainnya. Karena banyak juga sih yang lainnya teman-teman, karena aku nggak hafal tuh satu-satu tuh ya. Dan juga teman-teman, kenapa Mas kok buat video seperti ini padahal kan yang lain udah ada gitu loh. Karena menurut aku sih nggak semuanya tuh sama ya teman-teman. Mungkin Mas Denny sama aku tuh beda tentang cara latihan seperti ini. Jadi ya semakin banyak perbedaan pendapat ya, semakin banyak ilmu yang kalian tampung. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke lah, jadi aku buat video yang versi aku sendiri. Mungkin seperti itu. Oke lah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Ya, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, subscribe video ini. Kalau kalian pengen like ya like aja. Kalau nggak pengen like ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya mungkin seperti itu. Mungkin kalau misalnya aku salah penyampaian atau cara ngomong aku kurang betul, kalian bisa komentar di video ini ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa saling melengkapi lah ya. Mungkin seperti itu.